Dalam rangka meningkatkan produktivitas petani, pemerintah Kabupaten Badung memberikan subsidi benih padi kepada 117 subak di Kabupaten Badung Senin pagi di Ruang Kertegosana Puspem Badung. 117 subak tersebut terdiri dari 19 subak di Kecamatan Kute Utara, 48 subak di Kecamatan Mengui, 34 subak di Kecamatan Abian Semal, 16 subak di Kecamatan Petang, dan 1 subak di Kecamatan Kute dengan luas 9.495,35 hektar. Subak di Kabupaten Badung ini mendapatkan 237.384 kg benih padi. Volume bantuan dihitung secara proporsional disesuaikan dengan luas lahan sawah yang digarap oleh krama subak. Pemberian subsidi padi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan benih dengan varietas unggul dan bermutu. Ini ada acara pembagian subsidi benih kepada petani. Nah, tujuannya tidak ada lain adalah bagaimana kita bisa membantu petani mengurangi biaya produksi. Nah, karena biaya produksi petani semakin meningkat, kita bantu sekarang dengan subsidi benih padi. Nah, harapan kita tentu juga nanti dengan adanya bantuan subsidi benih padi, di samping biaya produksi akan berkurang, kita dengan pemanfaatan benih padi yang berbuku, kita harapkan nanti produktivitas pertanian kita semakin meningkat. Hadir dalam penyerahan bantuan Ketua DPRD Kabupaten Badung, Ketua Komisi 2 Kabupaten Badung, anggota Forkopimda, Camat se-Kabupaten Badung, dan Ketua Majelis Subak se-Kabupaten Badung. Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali.